Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersodiak Virgo di tanggal 23 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Two of Cup. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau perjalanan kalian di hari ini, kamu sangat pekerja keras, tak heran jika manajermu mengangkat dirimu jadi karyawan tetap. Jadi usaha dan kerja keras kalian di hari ini akan membuahkan hasil. Kalian akan dinaikkan jabatan kalian karena kinerja-kerja kalian ini sangat disukai sama atasan kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Page of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukuplah baik dan cukuplah lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat sehingga omset pemasaran kalian juga cukuplah banyak sehingga bisnis kalian banyak mengalami keuntungan, juga banyak yang ingin bekerja sama dengan kalian sehingga bisnis kalian di hari ini mengalami lancar dan cukup baik dan cukuplah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Three of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, hubungan jarak jauh gak begitu sulit kamu jalani asalkan sama-sama menjaga kepercayaan. Jadi kalian meskipun kalian terpisah oleh jarak, kalian harus menjaga kepercayaan satu sama lain. Kalian harus saling menghubungi satu sama lain dan jangan sampai putus komunikasi sehingga hubungan kalian akan tetap awet jika kalian bisa saling menjaga kepercayaan masing-masing. Dan di kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Three of Pentacles. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, hal-hal di luar dugaan membuatmu harus mengeluarkan banyak uang. Cobalah untuk membuat dana darurat. Jadi keuangan kalian di hari ini bisa dibilang kurang baik dan kurang lancar sehingga karena di hari ini kalian akan mengalami pengeluaran-pengeluaran tetapi tidak ada pemasukan sehingga kok kalian di hari ini akan kekurangan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris?
sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.